Kepada Bapak Ibu yang mungkin tiba-tiba putranya demam gitu ya, silahkan mampir ke apotek, kemudian temuilah apoteker yang di apotek, kemudian minta saran. Ini kalau belum bisa menggunakan sirup, apakah bisa nanti teman-teman kami menyiapkan dalam bentuk puyer, atau juga ada alternatif obat turun panas yang dimasukkan melalui anus yang dikenal dengan istilah suppositoria. Jadi ada alternatifnya. Kami saat ini sedang menunggu surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait kemarin kan Badan POM sudah merilis bahwasanya sudah ada beberapa item obat dinyatakan aman gitu ya. Sebenarnya kami sudah teman-teman kami sudah ingin melayani masyarakat, tapi kami juga jadi ragu kalau belum ada ralat dari Kementerian Kesehatan. Di sore ini sebenarnya saya sendiri bersama teman-teman pengurus bersama seluruh apotek Indonesia itu menunggu rilis surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait produk-produk yang sudah bisa digunakan, karena kemarin kan sudah ada surat pemberitahuan dari Badan POM produk yang aman untuk digunakan. Itu Pak. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemberitahuan dalam waktu dekat ini.